ako Dennis, so welcome to the escape. Aku rasa dah lama juga aku tak buat video macam ni. Macam cakap-cakap macam ni kan. Okay. Hari ni aku akan sharekan satu tips ataupun a couple of tips untuk korang buat video, untuk korang vlog ataupun start talking in front of the camera. Macam ni. Okay, the first tips is korang jangan anggap kamera ada kat depan korang dan korang jangan anggap it's like macam ataupun korang kena ada topic. The first thing is topic. Macam like okay, aku ada satu topik. Now topik aku untuk aku bercakap pasal aku nak bagi tips how to bercakap depan kamera ataupun vlog. Okay bro, tak ada orang yang just holding his phone to terus pandai buat video, terus pandai vlog. Semua orang ada fasa-fasa dia untuk buat video. Macam aku take time jugalah. Macam aku start buat video vlog macam ni bercakap 2020 betul lah, 2020 awal tahun pada bulan 2. Aku rasa itu sangat awkward lah bagi aku. Aku bercakap okay guys, hari ni aku nak pergi mandi dekat bermandi manda dekat satu taman, dekat satu air terjun ni. Nama tempat air terjun ni Hutan Lipu Kancing. So katanya best, menarik. So kita nak pergi mandi manda lah. Itu menyebabkan bosan tau. So untuk menambah praktiskan lagi, selalu buat video. Kalau rasa tak yakin, buat video. Dan korang cuba test bagi dekat member korang. Bagi kat member korang, bro, okay tak video aku ni? Aku cakap dekat member. Kalau diorang cakap tak okay, just go ahead, buat balik. Okay, kalau dulu aku cakap macam tu kan. So sekarang aku nak test lah. Okay guys, aku Daniel, so welcome to the escape. Hari ni aku nak ajak korang pergi mana-mana dekat air terjun. Nama air terjun tu Hutan Lipu Kancing. So siapa yang dah pernah pergi, komen kat bawah. Dah, jom kita nak pergi mandi-mandi, mandi manda. So guys, jangan lupa kita subscribe, like, comment dan share. Macam tu. So dia berapa, agak dia laju, memang laju. Tapi laju tu bukan sebab laju tanpa maksud dan tak apa, tak ada point lah yang aku nak cakap. Dia biar laju tu ibarat macam kita rap yang bermaksud, bukan rap yang sampah. Bukan nak perli lah. Faham kan? Okay, the second tips is okay, first tips is another topic. Second tips is macam mana kau nak bersembang depan kamera kat phone ni. Tak kamera ataupun smartphone, semua jenis device yang mampu merakam video lah. Okay, kalau depan kamera tak adalah malu sangat. Dia yang jadi lagi malu, kau bercakap dekat khalayak ramai. Kalau kau bercakap dekat khalayak ramai, oh, dia punya jantung tu. Okay, mungkin dekat khalayak ramai, depan member-member kau adalah dalam 300-400 orang kat sekolah kau kan. Tapi kalau kau buat video ni, waktu kau recording, nobody one else, nobody, tak ada siapa-siapa. Bila kau dah upload tu, bila kau dah ada chance untuk kau dapat audience, kau reach audience yang banyak, kau akan banyak orang tengok kau. Bukan setakat 300-400 orang je, malah menjadi beribu juga. Aku ada satu video aku yang aku rasa banyak gila bagi aku. Even though subscriber aku baru je 1000 kan, video tu telah mendapat sebanyak 22K views. Banyak tak banyak? Even though benda tu dah 4 months ago, tapi benda tu satu achievement bagi aku jugalah. 22K tu. Siapa yang tengok video kau sampai 22K? Sebuah video yang orang kata agak bermanfaat daripada yang sampai beratus-ratus K. Video yang orang kata useless ataupun tak ada maksud ataupun just gelek-gelek TikTok sampai boleh dapat berjuta-juta views. Aku tak ada tips sebenarnya. Korang kena practice lah everyday. Everyday korang practice. Kalau kau nak rasa tambah keyakinan kau tu betul-betul, kau nak terus melonjak terus satu the next level kan, kau jumpa depan parents kau ataupun adik-beradik kau. Kau cuba cakap okay, kau plan kau punya ayat for kau punya intro kan. Macam aku punya intro, okay guys, aku Daniel, so welcome to the escape. Ataupun Amar punya intro, assalamualaikum guys, bersama aku lagi Amar Fidaus. Dan video kita pada hari ini ataupun content kita pada hari ini, aku akan buat bla 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 bla. Macam tu.
So Amar pun dia ada fasa dia. Tapi yang aku respect dengan Amar ni, dia mampu buat video orang kata terus. Sebab dia belajar daripada aku juga kan. So dia agak senang sikit lah. Dia belajar tengok macam mana aku buat dan dia practice seorang. Bila dia start buat video, terus orang kata smart lah. Cara penyampaian dia smart. So dia ada chance untuk naik mungkin lebih daripada aku. Aku tak dengki. Kita sama-sama naik. Kau nak bagi tiga tips lah. Okay, the last tips is kau kena, tak tahulah, InsyaAllah kau akan keluarkan lagi 4 lagu baru, InsyaAllah, dengan MV sekali. So yeah, I think we'll stop my video here. So guys, don't forget to subscribe, like, comment, and share. I'm Daniel. Let's get in the house. Peace. Assalamualaikum.